mobil apa, Pak? Angkutan di Jerman, ya, care carrier. Ya. Oh, care carrier ya, Pak? Kirain teh mobil bawa mobil. Ya, kami bahasa cek bahasa Karawang nama mobil. Bina generasi Karawang. Channel Bina Generasi Karawang. Kali ini kita hunting mobil, yaitu mobil bawa mobil ya. Ya itu bisa kita lihat ya. Itu mobil pada bawa mobil. Ini kayaknya mobilnya pada mogok. Ah, sebelum kita hunting ada tukang es. Oke, Mang. Mang beli es, Mang. Oke. Ah, oke. Emang, es apa, Mang? Es krim putar. Oh, es krim putar. Jajanan sederhana ya? Ya, jangan jajanan jadul. Oh, jadul ya. Jajanan jadul ya. Berapa? 5.000. Oh iya. Pakai roti yang ini 2.000. Oh, ini 2.000. Yang coklat 4.000. Yang ini. Gitu.
yang pakai roti 5.000. Oh gitu ya. Rasa durian, rasa pandan, rasa anggur. Oke, terima kasih ya. Oke, maaf, maaf. Oh, jatuh. Nah, kita nunggu dulu ya. Nunggu dulu supir yang mau kita tanya-tanyalah. Kita sidak dulu, sidak. Nanya-nanya apa sih itu mobil bawa mobil ya. Nah, kita lihat-lihat ada enggak nih supirnya yang mau ditanya-tanya lah gitu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Ya, oke, terima kasih. Permisi Mas. Ya. Apa kabar? Baik. Ada perlu apa Mas? Oh, ada perlu ini nih. Biasa, maaf ya mau nanya-nanya lah. Ya, nanya-nanya mulai, masalah mulai. Mobil kontainer ya. Ini banyak amat ya mobil ya? Ya, partai ini. Oh, partai? Iya. Oh, gitu. Mas asli dari mana Mas? Dari Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Bitung gitu. Mas ini panas Mas, pindah yuk, sana yuk. Ayo. Yuk. Mas di sini Mas yuk. Yang cari yang teduh lah ya. Mas saya mau nanya Mas, ya. Kalau mobil kontainer sama mobil yang mobil bawa mobil itu tuh. Itu apa sih mobil bawa mobil teh? Kalau mobil mah beda sih mah. Kalau ini mah apa namanya? Kontainer mah bawa peti kemas. Bawa peti kemas ya. Bawa keranjang. Oh, bawa mobil. KPL ya. Mobil bawa mobil ya. Udah dulu ya, saya mau ada perlu dulu. Oh, terima kasih ya. Ya, bye. Wah, pada kumpul nih. Lagi ya, kumpul. Lagi ini ya, lagi buka apa? Lagi nunggu apa? Bongkaran. Oh, bongkaran ya. Dari kapan? Kemarin. Oh, dari kemarin? Iya. Oh, udah makan belum? Belum. Aduh. Belum dua kali. Belum dua kali ya. Itu mana mulai. Oke, terima kasih ya. Ya. Jadi itu lewat di kawasan semuanya. Mereka akan mengantarkan ke tempat tujuan ya. Nah, ini mobil udah bongkar ya. Udah bongkar arah pabrik lagi. Ini bawa motor semuanya gitu. Kalau ini pengiriman siap meluncur. Oh, kar? Karir gitu ya. Berarti mobil muat mobilnya. Ya, mobil. Gendong gitu ya. Karir. Mobil muat mobil. Ada mau apa? Mobil muat motor, ada ya? Ada. Ada ya. Mobil apa namanya? Mobil muat mobil apa? Tahu enggak? Mobil muat mobil apa namanya? Apa namanya? Karir. Car carrier. Oh, car carrier ya. Jadi banyak kebanyakannya orang teh mobil gendong mobil gitu. Boleh. Kapan pulang ke Jawa? Belum kan nih PPKM. Iya benar. Enggak bisa mudik. Enggak bisa mudik. Ngaja kali. Mas sekarang di mana tinggal? Rawang sih, Tanjung Pura. Oh, Tanjung Pura. Tuh, Parep. Tutupnya. Tutup ya.
Sama itu tuh parep. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi kalau malam enggak. Gimana? Terima kasih ya. Siap, siap. Nah, nanti kita bahas masalah car carrier ya. Okay. Mobil muat mobilnya. Mobil seperti ini yang suka naik mobil muat mobil gitu ya. Jadi mobil-mobil mewah itu dari pabrik nanti dia dikumpulin di suatu tempat gitu. Jadi dimanuver, istilahnya manuver ya, dipindah-pindahkan sama mobil carrier gitu ya. Carrier nanti kita cari ya. Jadi kita cari supir carrier ya. Untuk ditanya-tanya gitu. Kita wawancara apa sih mobil carrier muat berapa ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada yang muat 6 gitu kan. Nanti yang lebih tahu supir carrier-nya ya. Nah, ini kita lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu mobilnya. Gitu begitu panjang. Oh, ternyata mobil trailer ya. Sama dengan mobil trailer. Tapi ini disebutnya carrier yang suka muat mobil, bukan mobil malas, bukan. Tapi ini mobil ini muat mobil untuk manuver, untuk dipindahkan ke suatu tempat dari pabrik mobil, dikumpulkan di suatu lapangan ya, untuk siap diperjualkan gitu ya. Mobil mewah gitu ya. Mobil mewah. Bukan mobil mogok, bukan yang naik mobil carrier itu, bukan ya. Kita lihat-lihat dulu ya. Lihat-lihat dulu ini. Ini banyak seling. Nanti mobil itu diikat ya, diikat supaya tidak kabur ya, tidak lepas gitu ya. Ini muatnya 6 nih kalau ini. Nah, ini atasnya. Oke, kita bisa lihat lagi. Oh, ini selingnya. Selingnya untuk mengikat agar tidak kemana-mana gitu mobilnya. Bisa kita lihat kan tadi di perjalanan. Oke, kita lihat dulu ke atas ya. Kita lihat lagi gitu. Tahu kan sekarang? Tahu ya, ini adalah mobil yang suka muat mobil ya. Kita cari ya, cari supirnya dulu. Oke, kita cari dulu ya. Ya, sebenarnya cari, kita selfie dulu. Ini adalah mobil panjang yang suka muat mobil. Jadi carrier, bukan mobil gendong mobil, bukan. Awas ya. Kita itu supirnya ada. Oke, kita dekati ya. Sebentar dulu. Oke. Nah, itu supirnya. Itu supirnya ada 2 orang ya. Kita dekati, kita tanya mengenai mobil bawa mobil ya. Mudah-mudahan mereka mau diajak ngobrol. Oke. Misi, Pak. Mohon. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Wah, lagi ngopi nih. Asik nih. Ngopi ya, menunggu ya.
Nunggu muatan ya? Ya, nah, bagian malam saya. Bagian malam gini? Iya. Oh, apusan? Iya. Oh, gitu. Bapak dari mana, Pak? Dari perusahaan Paran. Oh. Asal Bapak, asal kampung gitu? Oh, saya berasal dari Serang. Dari Serang, orang Serangnya. Kalau Bapak dari Subang ya? Dari Subang ya? Oh, orang Sunda semua ya? Iya. Ya udah sama sama kita. Permisi mau nanya-nanya, ini mobil mobil apa teh namanya? Carrier ya? Iya. Mobil. Hmm. Mobil muat mobil. Mobil muat mobil aja lah. Gendong mobil gendong. Gitu. Car carrier apa aja, Pak? Namanya apa ya? Car carrier. Kalau bahasa kita mah mobil bawa mobil. Mobil bawa mobil. Apa ya muatnya kapan, Pak? Muatnya nunggu perintah. Nunggu. Iya. Oh. Gantian banyak. Kalau ini, Pak, muatnya berapa mobil, Pak? Dalam satu 6. Oh, 6. Itu juga sama, Pak, ya? Sama. Apa? Hari itu mobil apa, Pak? Iya, itu namanya lawan bahasa. Angkutan di Jerman carrier. Oh, carrier ya, Pak ya? Kirain teh mobil bawa mobil. Gitu. Nah, kami bahasa cek bahasa Karawang nama mobil bawa mobil. Oh, gitu bahasa orang nama. Nah, muat enam bisa muat enam. Gitu ya, muat enam. Enam bisa buat delapan. Tergantung mobilnya ya. Iya. Ada juga yang muat tiga banyak. Ada yang muat tiga. Namanya apa yang muat tiga? Preload. Preload ya. Kalau itu yang. Nah itu mah carrier biasa. Carrier biasa ya. Ada yang muat lima. Muat lima gitu. Sebutnya ya. Tansa. Tansa gitu ya. Ya. Apa terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih ya. Siap. Selamat bekerja. Dadah. Setelah kita ngobrol-ngobrol sama supirnya, jadi kita tahu ya ada jenis mobil ini gitu ya, ada Tansa, ada Carry Care gitu, ada tripod ya, tripod kayak ini ya, kayak apa buat HP kayaknya bukan tripod deh, salah. Tah ini sling ya, sling nih. Sling untuk mengikat mobil gitu, untuk safety istilahnya. Nah, kita lihat tuh mobil tuh keren kan, tuh membuat mobil tiga tadi tuh, tiga ini Pak. Oke, kita kejar dulu ya. Oke, kita kejar gitu deh, supaya kita tahu ya, ini ada orang boncengan yang menghalangi kita ya. Kita salip aja. Oke, kita hati-hati ya untuk membawa kendaraannya. Nah, kita lebih jelas lagi, kita dekati ini mobil bawa mobil apa ya, hati-hati ya. Oke, kita ikuti. Kita ini lebih dekat nih. Tuh lihat ya. Ini muatnya 3 gitu ya. Oke, kita lihat aja dari jauh lah, jangan dikejar. Capek-capek dikejar ya. Nah, ini kita lihat sini nih. Sama ini juga muatnya 3. Gitu. Kita perhatikan dulu ya. Perhatikan ya, sebagai pengetahuan lah. Kenapa ini mobil pada naik mobil gitu ya? Bukan mogok ya, awas, bukan mogok. Ini lagi manuver ke suatu tempat gitu ya. Baiklah kawan, setelah kita jalan-jalan ya, jadi kita tahu ya apa itu carry care ya. Nah, jadi ini sebagai hiburan saja, sebagai pengetahuan saja, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video
kasih.